The shadow will pierce you. Halo, halo Sidos, balik lagi nih sama aku. Oke guys, jadi pada video kali ini gue gak sendiri, tapi gue tuh main berlima guys. Karena banyak banget yang minta, "Bang, lu main berlima dong, katanya lebih, apa, gamenya lebih keras gitu." Ya sebenarnya sih dari musim kemarin gue selalu main berlima, cuman musim ini aja gue solo. Karena gue kan ngejoki kan, jadi ya akun gue tuh gak kepus gitu. Jadi gue kehilangan beberapa teman. Oke guys, kalau kalian mau pakai jasa joki aku, kalian tuh bisa langsung DM di Instagram aku ya, linknya di deskripsi. Oke, musuhnya udah ketemu. Di sini gue main sama Padi Esport, nih Padi Esport sama POWD. Itu kalau mitik-mitik tinggi pasti tahu tuh squad-squad ini, squad bisa dibilang squad semi pro lah, pro player gitu. Oke guys, di sini gue main Hayabusa. Di sini gue nggak pakai skin ya guys ya, biar HP gue tuh lebih ringan gitu. Karena di sini ada Parsha, ada Yusunsin, ada Xbor yang damage itu area guys. Jadi biar nggak patah-patah aja gitu pada saat war. Nanti kalau udah ganti HP gue akan bikin konten Lancelot, konten funny. Gue bisa sih main, cuman kalau sambil nge-record itu akurasi gue tuh berkurang guys. Nggak tau kenapa jadi tolol banget gitu. Kalau kalian mau, nanti gue bikin yang replay kalau kalian mau. Tapi kebanyakan pasti nggak bakalan nonton yang replay mah. Oke cuy, kita langsung beli ini ya. Seperti biasa, jungle level 2. Oke, di sini rotasinya itu kita ini duluan, apa namanya, ngebuff duluan gitu. Biar nggak dirusuh. Di sini musuhnya pegang dua hero OP ya guys ya. Ada Popol, ada Yusunsin. Itu sering banget tuh dipick kalau mitik-mitik tinggi atau di turnamen. Soalnya lagi OP guys. Cuman menurut gua tuh Popol counternya tuh Parsha guys. Jadi teman-teman kita ngepick Parsha, nice banget. Kita ambil ini dulu ya, grow pakai. Oke, ngerusung gak nih? Kita ikut aja mereka ya. Gua gara-gara... Ntar kita main dulu. Oke, santuy. Itu Popol rese banget sih anjingnya. Waduh, dibawa kena first blood lagi. Iya, gua gara-gara sering main solo. Kalau enggak main pick gen, joki kan. Itu gua jadi... Nggak update meta gitu loh. Meta-meta mitik tinggi. Nggak update lagi gua. Oke, udah jadi. Kita beli sepatu armor ya. Oke. Oke, setengah darah lumayan. Itu kalau itu ulti Hayabusa kalau di awal-awal, kalau kalian lihat musuh sendiri support, sikat aja guys ya. Waduh, udah diambil lagi anunya. Kolomangnya. Woi, temen dia datang, balik dulu, balik dulu. Woi, woi, santuy, santuy. Mas kan. Ini udah pecah. Ini ekspornya kenapa tuh? Malah maju dia, padahal udah sekarat banget. Oh iya, gue baru sadar ternyata Baxia itu bisa counter ini ya, counter Popol gitu. Wih, ayo gas kan. Oke, sabar. Bye, nice. Ini juga mati nih. Oke, dapat 2 kill. Ini Baxianya gigis ya. Itu Baxianya open map gitu. Nice banget sih, ngerti dia main. Yang jelas namanya pro player lah. Oke, kita santai dulu farming. Oke, kita simpan ulti ya. Biar bisa ngerusuh buff merah mereka. Bukan ulti,
Retri maksud gue, wih hampir kecolong sama ulti Sun Sin. Oke, bunuh aja popolnya. Itu guys ya, kalau BO5, kalau menang dikit langsung di rusuh buff musuh. Nggak dikasih lagi objektif dia. Wih. Nanti masih ada pasang nggak ya? Oke, mati. Ini mati juga nih. Bye, sip. Langsung rusuh buff merahnya aja. Yohetnya ke atas. Wih, dia ada alpha di sana. Oke, dapet. Buru mati dia kayaknya tuh. Kita balik aja, gak apa-apa. Kita udah bunuh 4 ya. Oke, kita nge-clear atasnya. Tuh, kalian bisa lihat. Gue clear di atas, expone itu langsung nge-clear limit guys. Jadi, mereka tuh ngerti gitu loh. Gak sama kalau main solo. Mereka tuh gak ngerti. Gak ngerti tukar-tukar lane gitu. Turtle aja langsung ya. Oke, kita open map dulu. Oke, aman. Sip. Ini aja kita hancurin dulu atasnya ya. Ini alfanya udah ketinggalan level banget. Di ulti sekali mati dia. Hit. Hindari dulu skillnya, baru masuk gitu. Gitu main hal yang benar gitu loh. Sabar dulu. Pada dasarnya itu Hayabusa itu mainnya hit and run gitu loh. Jadi nge-hit kabur. Itu combo basic. Aduh, kena trap lagi. Weh, sabar. Sabar cuy, sabar cuy. Woi, bantuin bro. Sip. Waduh, gak mati ya. Satu hit lagi. Ini cepet banget larinya, gila. Oke. Waduh, gak masuk lagi. Balik aja lah ya. Oke, nih semangat di shutdown. Johetnya jago banget ya. Tim lagi kalah bisa ngebunuh banyak gitu loh. Ini jago sih, Covenant kayak gitu. Tuh, killnya berapa tuh? Weh. Oke, dapat. Aduh, patah-patah banget. Ih, gila lah. Itu kan, kalau warame gitu, tuh kalian bisa lihat tuh. Ada ulti Parsia, ada ulti Sun Sin, ada Hexbor, api-apinya buset dah. Patah-patah HP gua ini. Bukannya gua alasan ya, cuman berpengaruh banget itu loh sama permainan kita. Ih, malah mati Baxianya. Kita ngebuff dulu, terus kita nge-turtle ya. Main objektif kalau main BO5. Kutandai kau cowo, mana ada cowo di sini weh. Buta goblok. Mana ada cowok di sini, oi? Retri gua enggak ada ya, cuman aman lah ini. Oke, sip. Nih mati nih, gaskan. Bye. Mati aja, nice. Nih mati juga nih. Bye, sip. Oke, okay, nice banget. Ini kalau udah menang kayak gini mah enak. Ambil aja bre, ambil. Ambil aja. Gua mah ninja yang baik, ninja baik hati gua. Kena ini gua, aduh. Hidup lagi. Gegel lah gua mati konyol, eh.
Malu-maluin banget, tuh. Eh. Balik banget gua, sumpah. Santuy ya, bercanda gua, bercanda. Kita cari level dulu. Padi, padi e-sport kan. Itu padi e-sport dulu. Ngikut ini, Mik. Tau gak Mik? Mik yang di Jakarta dulu ada turnamen. Oke, mantap. Langsung hilang dia. Tuh, patah-patah, oi, kalau ada parsnya gini, oi. Wih, kesel banget dah gua. Ambil nih, bre, ambil. Gak jadi, bohong. Tuh, kameranya error lagi kalau nge-frame drop. Buset dah. Tuh kameranya kan gak jelas kan kameranya kan. Sumpah kalau sambil nge-record terus ya. Udah pasti gak MVP gua nih gara-gara mati dua. Aduh kampret. Konten iya konten. Itu guys ya, gua kalau ya udah sampai di situ dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment dan subscribe jika kalian suka. Kalau kalian gak suka ya enggak maksa gua. Tuh kan ke MVP kan, gara-gara frame drop, tai, gue mati konyol lagi. Yaudah guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bim-bim.